Hai 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 pemirsa keluarga asik. Ketemu lagi nih bareng Papa Reski, Mama Citra dan Baby Atar. Mereka hari ini mau ketemuan sama seseorang loh. Sama siapa ya kira-kira? Yuk langsung kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Atar. Atar ganteng banget, mau kemana sih nak? Nah kita mau hari ini kita mau lunch bareng sama Niki sama Indra. Udah lama gak ketemu. Dia juga belum ketemu sama Atar. Kita mau main-main bareng mereka. Iya, jadi kita mau lunch, mau main-main aja sih. Udah lama ketemu ya. Nanti Niki juga mau ketemu sama Atar tuh katanya. Iya. Atar gaya banget deh liat pakai celana jeans. Lebih keren dari aku deh. Iya. Gimana dong? Enggak apa-apa, emang aku lebih keren, Pak. Emang aku lebih keren, Pak. Sorry. Udah terima. Lihat ya, dia pakai celana jeans, pakai bajunya kayak ABG banget ya. Waduh, gantung banget anak mama. Sama mau pakai sepatu tapi aku masih galau nih. Kenapa? Dia sakit enggak ya? Enggak, ini kan sepatu buat bayi. Berarti aman ya? Aman. Tuh lihat. Aduh, Tan. Kamu gimana nih cewek-cewek nih lihat kamu nih? Tak layanan di ini dong. Iya, Pak. Di seret gini. Susah sayang. Tangannya deh, tangan gendutnya jadi kelihatan. Enggak apa-apa. Bisa begini bu, 3/4 ini makanya. Gimana? Good time babes, good time dong. Atar udah siap banget nih buat ketemu Tante Nikita Willy. Gimana ya reaksi Atar waktu ketemu nanti? Akhirnya ketemu. Bapaknya Reski ya? Bapaknya Reski. Iya dong, mau gendong gak nih? Oh boleh, boleh. Bisa gak? Terusan jadi ibu sih di sinetron. Oh iya. Sekarang sama siapa nih? Langsung liatin kamera. Sar. Hai. Oh udah pantes ini, lu mau jadi anak cewek. Dikasih. Kalau bisa dikasih. Tapi nunda gak? Enggak. Hah? Enggak, janganlah. Sedikasihnya aja. Oh. So bijak banget nih. Pengen bacak aja. Cocok banget sih nih. Jadi suster ya? Atar senyum dong nak. Baru bangun tidur dia. Ya ampun mukanya kok. Mukanya bulat banget. Dia susunya pasti itu ya? Asi. Asi masih? Iya. Tapi susunya banyak ya? Banyak. Atar jangan gini dong. Namanya kenapa Atar? Nah, Atar artinya Atar. Atar artinya keberuntungan nih. Supaya anaknya jadi yang beruntung. Sekarang udah beruntung banget sih dia. Kenapa? Punya papa aku. Papa kamu narsis ya. Hey, mau makan apa? Ini ya, belum boleh makan. Hey, mau makan apa bulet? Si Reski bisa jadi bapak? Bisa dong. Oh iya? Mau makan apa dong? Sama tante siapa tuh? Halo Anci. Kamu bisa gendong, gantiin popok gitu, nak. Oh iya? Itu kayak terkecuali otomatis sih. Reski ini bisa gendong anak. Papa Reski udah belajar banyak Tante Nikita. Biar bisa main bareng Atar terus. Iya, smart. Iya, oh iya, oh cocok deh. Iya. Berarti udah saatnya. Nyaman. 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 Cukupin ya. Ini gak nembus kan? Enggak, Pak. Selanjutnya. Reski. Katanya udah siap jadi mama. Ya gak dipupin juga sih. Enggak. Halo, Mbak. Hai. Boleh gak nanti aku coba gantiin popok? Boleh dong, sekarang aja. Tapi ya, tapi keberitak gak? Bisa kan? Halo, selamat. Hai. Kalau udah waktunya ganti popok, coba ya. Lucu banget ya. Iya. Lo maunya anaknya cewek cowok? Cewek atau cowok? Tapi cewek dulu? Kayaknya cewek dulu. Oke. Amin. Kalau cewek yang lebih tua biasanya lebih jagain adiknya biasanya. Oh iya. Buat cowok. Miki udah siap nih punya anak. Insyaallah. Pertama kali aku gantiin popok dan popoknya Atar. Wow, spesial banget Atar. Hebat ya Ibu Citra Kirana, dimanapun dia bisa. Bisa, yuk bobohin langsung. Gini aja. Oke, sepatunya lepas aja ya Tara, kamu. Bobo yang berapa? Digantiin Anti Niki ya, Tar. Serius terus caranya, cuananya. Ya,
Tante Nikita belajar buat gantiin popok Atar nih. Sekalian belajar buat kalau punya anak nanti. Atar gak rewel loh meski yang gantiin popok bukan Mama Citra. Beneran gak sih? Pastilah. Iya, pupuk pasti. Aku gak berani nanti. Udah banyak keponakannya tuh. Oh. Keponakan udah banyak. Oh, dikit kok. Dibersihin dulu nanti kan. Kamu jangan mengguling-mengguling, Tar. Ini Atar iseng. Ngapain sih ini? Ini ya? Aku diapain nih? Kamu ketawa. Bisa nih Om sama Anti Niki, Mindra. Ya ampun. Ini benar. Wah. Sekarang pakai celana lagi. Wah, Tante Nikita dan Om Indra berhasil nih gantiin popok Atar. Kerjasama yang keren. Dua jempol deh buat mereka. Lucu banget ya Niki ya. Ini pertama kalinya Niki gantiin popok-popoknya Atar. Atar luar biasa loh, Tar, kamu nak. Kamu digantiin sama Anji. Diam lah. Dia diam dan ketawa-ketawa lagi. Hmm? Gimana Atar perasaannya? Hmm? Pengen cewek cantik. Hmm? Sekarang Tante Nikita belajar kasih minum susu ke Atar deh. Tante Niki. Ya Allah, minumnya. Kamu haus ya? Ini segendok ini cuma ASI doang. ASI doang. Lanjut nih ngobrol-ngobrol bareng Tante Nikita dan Om Indra. Tiga kata dong buat Indra. Menurut lo Indra itu gimana? Ternyata. Tegas. Smart. Baik. Ya baik. Beda juga baik. Apa ya? Soulmate. Iya. Ya. Tapi kamu sadar nggak waktu kamu syuting sama aku, kamu pernah nanya, Nick soulmate kamu siapa gitu? Terus kayaknya Indra dia, gitu. Karena kita nggak pernah berantem. Iya. Enak kan kalau berantem? Iya. Nah lo buat tiga kata buat Nicky jawab. Ternyata tuh Nicky apa? Ternyata Nicky setelah nikah kekeluargaan, pengertian, dan ribet. Gila kayak kalau misalnya pergi atau apa gitu ya. Dia enggak pernah ngomong apa-apa, cuma kayak mukanya kelihatan agak tegang aja ya. Kalau kayak gitu kayak aduh, kayaknya perginya sebentar nih gitu. Kenapa sih ini? Kenapa enggak diomongin gitu? Kenapa kamu pendam sendiri? Gengsi sih. Iya. Tak dulu gengsi. Ma mungkin kayak kadang-kadang itu hal yang nggak penting untuk diributin gitu. Soalnya kalau aku omongin itu pasti akan Indra jawab, terus aku jawab gitu-gitu. Jadi yaudah deh, mendingan aku. Ini anak kamu keluarnya dengan ekspresi. Dengan ya, ekspresi. Akhirnya dia tahu sendiri. Gitu. Wah seru ya pertemuan antara Papa Reski, Mama Citra, Tante Nikita, dan Om Indra. Atar juga pasti seneng banget nih bisa ketemu sama mereka. Jangan kemana-mana ya, tetap di Keluarga Asik.